luahan hati dua anak Tun Dr. Mahathir, Mozani Mahathir dan juga Mirzan Mahathir. Mereka mengatakan bahawa mereka hari ini menjadi sasaran kerana SPRM kononnya targeting ataupun mensasarkan bapa mereka, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya pertama sekali saya nak jawab satu sajalah. Kita nak tekankan di sini, pertamanya siasatan SPRM ni bukan sembrono, tetapi ada asas yang kuat untuk disiasat. Selama hari ini masa Pak Hang menjadi Perdana Menteri, memanglah kamu ni kebal. Bila Muhyiddin jadi Perdana Menteri, sama juga kamu masih kebal. Bila orang lain jadi Perdana Menteri, kamu masih kebal. Bila orang yang dah tak bersama dan tak dengar cakap Pak Hang jadi Perdana Menteri, maka tidak ada lagi lah orang yang nak melindungi salah laku yang telah kamu lakukan. Siasatan SPRM ni, dia dah mula daripada tahun 2022 terhadap entiti yang tersebut di dalam Pandora Paper dan juga dalam kertas Panama ni. Jadi masa tu SPRM menjelaskan arahan itu adalah sebahagian daripada siasatan terhadap rekod perniagaan di luar pesisir yang didedahkan oleh sebuah konsortium kewartawanan. Namun, tidak menyatakan yang Mahathir adalah sasaran utama. Dia ada banyak nama yang disebut. Semua orang disiasat. Jadi tuduhan Mozani, Mirzan, yang adalah satu tuduhan yang bagi saya sangat serius dan tidak benar sama sekali. Jika bersalah, kenapa harus menunding jari pada orang lain? Kalau tak salah tu, hadap je lah. Betul tak? Bagi je kerjasama pada SPRM, tak perlu takut. Sama seperti Tun Daim. Nilai kekayaan keluarga dia tu luar biasa besar dia. Apapun alasan ataupun sasaran utama dan sebagainya, buktikanlah dengan memberikan kerjasama terhadap siasatan SPRM. Kalau kamu bagi kerjasama, maknanya kamu tidak rasa takut, tak rasa cuak bila disiasat oleh pihak SPRM. Tak payah duk sebutlah saya tak ada duit. Kalau tak ada duit, buktikan dengan mengisytihar harta kamu sekeluarga daripada tahun 1981. Ini tak dia menunding jari pula pada SPRM lah kan. Tansyah Azam Baki ni saudara telah keluarkan kenyataan dan dia akan menyemak semula kenyataan adik-beradik ni, dua beradik ni. Dan jika ada unsur fitnah, mungkin SPRM akan ambil tindakan terhadap dua adik-beradik ni. Saya pasti mereka tidak boleh dan tidak akan isytihar harta mereka ni. Kalau mereka boleh, dah lama dah dia membuat ni. Dan mereka hanya terima dakwaan setakat ni lah dakwaan tidak mengisytihar harta, sama seperti Tun Daim. Jika beri ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan dan ambil tindakan sewajarnya oleh para-para koruptor ni, sudah pasti akan dapat ditegakkan. Jangan bimbang lah, pergi je hadap pihak SPRM tu. Jangan bazir masa buat kenyataan-kenyataan macam ni.